Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar mitra sepak bola dimanapun Anda berada? Saat lagi kita akan saksikan pertandingan Pertamina Cup usia 12 tahun. Ada GMK Puker berhadapan dengan Samkot. Terlihat ada dua tim sudah berada dalam lapangan. Apakah yang berhasil melaju ke babak 8 besar? Pertandingan di sore hari ini terlihat pemain dari GMK Kukarwira melakukan tendakan pertama. Siap-siap. Iko babak pertama, angkat langsung. Hampir saja bola masuk. Hanya ada tendangan gawang. Langsung saja mengarah ke pertahanan dari GMK. Masih nomor punggung 5, ada 11 melebar ke kanan. Dan terjadi handsball. Peluang tendangan bebas. 14 bersiap-siap dia. Apakah bisa mencetak gol dari tengah lapangan? 75 berganti posisi, angkat langsung, masih tipis 3 meter di samping gawang GMK. Balik lagi dia, man. Gini. Masih GMK berpindah ke Samkot. Ada perebutan bola berhasil dicuri, melebar ke sayap kanan. Sayang sekali terburu-buru memberikan umpan pemain dari gelandang tengah GMK. Tendangan langsung mengarah ke jantung pertahanan dari GMK, berhasil ditangkap. Angkat langsung. Masih terjadi perebutan di tengah lapangan gelandang kita. Ada 14 kembali 10. Apakah handsball? Peluang dari GMK, GMK Kukar. Derby luar kota. Ada Wira bernomor punggung 10. Bersiap-siap. Posisi yang pas, ideal, melakukan tendangan, sudah dimulai shooting, masih ada. Tek pagar dari Samkot, berpindah ke sisi kanan, pertahanan, sendirian dia nomor punggung, 71. Menyisi dari sebelah kanan bekerja sama Dewanto, sayang sekali terbaca umpan pendek dari. Masih ada serangan kedua nomor punggung 25 berpindah ke kanan. Ada 50. Masih 50. Terbaca juga dia. Masih bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam GMK Kukar. Skor masih 0-0 di babak pertama pertandingan Pertamina Cup usia 12 tahun yang diadakan di lapangan Merdeka. Masih 14, apakah pelanggaran? Bola tetap on, berpindah ke sisi 10. Masih nomor punggung 10 menggiring bola sendiri. Sayang sekali, terlampau lama dan pelanggaran. Persiapan. Ada nomor punggung 10. Bersiap-siap dia, Wira.
peluang dari GMK terkena masih pagar hidup dari Samkot, masih terbentung settingan, ada settingan kedua lagi terkena teman sendiri, angkat lagi nomor punggung 4, ada 13 kembali bekerja sama, dia kembali salah umpan masih dan pelanggaran, ada nomor punggung 14 melanggar pemain dari Samkot 75. Pertandingan baru berjalan kisaran 6 menit. Ikika babak pertama, babak normal, ada serangan kembali menyisir dari sebelah kanan, ada Wira di sana 10 di mencari teman dia. Ada tempel ketat 10 berpindah ke sisi kiri, shooting dan gol. GMK membuka peluang unggulan. Umpan yang sangat indah sekali diperagakan anak-anak GMK Kukar. 1-0 unggul GMK Kukar terlebih dahulu di babak pertama. Samkot tertinggal. Kembali tendangan langsung, hampir saja wasit mengisyaratkan bola tendangan pojok untuk Samkot. Derby luar kota, kedua tim yang langsung datang dari Samarinda angkat langsung kembali, bola terlepas, masih 7-1 dan bola keluar lapangan. Masih GMK, bola dipegang GMK, dibuang saja 14, kembali GMK, ada nomor punggung 6 menyerang dari sayap kanan, tercuri dia, ada 38, masih terjadi perebutan, ada 38 kembali mencari teman dia, 10 berpindah ke sisi 15 kembali, masih ada Samkot, terbaca umpan pendek dari Samkot tadi, umpan ke dalam. Bola masih on. Ada serangan kembali, angkat langsung dari sayap kiri game Samkot. Masih 50. Apakah pelanggaran berpindah ke sisi kiri 15? Ada 15, masih terjadi perebutan. Kembali GMK, umpan terobosan kemana tujuan, tidak ada yang menyambut. Samkot kembali dan pelanggaran. Tendangan bebas untuk Samkot. Apakah bisa menyamakan kedudukan Samkot 14? Angkat langsung, berhasil diblok kiper dari GMK, terlihat memegang dada kiper dari GMK. Masih nomor punggung 50, ada 10 tempel ketat berpindah ke sisi kiri. Bali Samkot, ada 50, salah umpan. Bali 5, ada 25 kembali. Tempel ketat 25 sendirian, dia terlalu lama. Tidak melihat pergerakan teman yang berada sebelah kiri.
Bali nomor punggung 6, peluang kembali ada 11. Masih kurang kencang tendangan punggung 11. Babak waktu babak pertama hanya menyisakan beberapa menit saja. Angkat langsung ke depan. Ada Samkot sendirian di 8. Masih ditempel ketat, pelanggaran terjadi, peluang di babak terakhir dari Samkot. Ada nomor punggung 75. 75. Peluang terakhir di babak pertama, apakah bisa menyamakan kedudukan Samkot? Angkat langsung, masih tidak bisa terbobol gawang dari Samkot. Shooting kembali, berhasil ditangkap kiper yang langsung didatangkan dari Tai Tanagara. Dan kick off babak pertama telah berakhir, skor 1-0 keunggulan GMK Pukar atas Samkot. Kita kembali saat lagi dan iklan berikut ini. Ya, kita saksikan kembali kick off babak kedua. Samkot berhadapan dengan GMK Pukar. 1-0 unggul GMK Pukar atas Samkot di babak pertama. Kok babak kedua segera dimulai. Tendangan yang masih lemah. Kembali serangan dari sayap kanan masih terbaca. Ada 8. Masih berjibaku di 8 sendirian mencari teman. Salah umpan 25 masih dari Samkot, berpindah ke sisi kanan. Ada nomor punggung 6, disambar saja nomor punggung 3. Masih keluar lapangan bola, umpan ke dalam. Kembali Samkot menggiring bola dia. Ada GMK Pukar. Masih GMK. Ada serangan dari sayap kiri nomor punggung 7. Masih belum bisa mengirim bola ke daerah pertahanan dari Samkot. Lemparan ke dalam. Masih Samkot. Langsung bola mengarah ke depan. Ada nomor 7. Dibiarkan saja. Masih 8. Bermain-main di daerah tengah. Ada 8 kembali. Masih 3-2. Dibuang saja. Ada nomor punggung 3 melebar ke sisi kiri. Ada Samkot kembali, berhasil dicuri 7. Umpan ke depan langsung, sayang tidak ada yang menyambut umpan dari nomor punggung 7. Masih Samkot kembali, 4-8. Ada 8 kembali, berhasil lolos. Umpan angkat langsung, masih jauh dari perkiraan kita, melebar ke sisi luar dari gawang Samkot. Masih nomor punggung 25.
11 kembali dikucik-kucik, masih bekerja sama dengan 7. Dia ada 7 di sana, 7 berhadapan dengan 7, angkat langsung, masih tepat jatuh di pelukan kiper dari Samkot. Ada 5 kembali, umpan trek ditutup ketat pergerakan 25, masih nomor punggung 2. Ada 25 kembali, masih 7. Striker yang tinggi besar ini 7, masih nomor punggung 6 kembali. Berputar-putar, shooting langsung, masih lemah nomor punggung 6. Ada Samkot kembali, ada 10 Wira. Meliuk-liuk dia di sana, merusak pertahanan dari Samkot. Masih nomor punggung 7 mengirimkan umpan, dibuang saja kiper. 25. Ada 6 kembali. Kembali nomor punggung, umpan terbaca, sayang sekali, umpan yang sangat bagus tadi, sayang terbaca pergerakan dari anak-anak GMK Kupar. Masih 19. Ada pergerakan dia, shooting langsung, sayang masih belum tepat. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Masih GMK 8. Ada ditutup pergerakan dari nomor punggung 8. Bola keluar lapangan. Penonton yang langsung menyaksikan pertandingan sore hari ini di lapangan Merdeka Balikpapan. Ada nomor punggung 2 kembali bersiap-siap. Lemparan ke dalam. Ada 6. Masih nomor punggung 3 mengirimkan, sayang sekali kontrol kurang tepat. Skor masih 1-0 di babak 16 besar. Usia 12 tahun. Ada tendangan pojok dari GMK Kukar. Apakah bisa menambah gol? Angkat langsung. Sayang sekali tidak ada yang mengheading. Ada lagi pergerakan shooting. Masih meliuk-liuk nomor punggung 6, berhasil melewati 1-2 pemain. Hampir saja peluang dari Samkot. Sayang, belum rezekinya anak-anak Samkot. Bola masih tipis di gawang dari GMK Kukar. Ya, ada 14 mengambil tendangan pojok. Corner kick. Angkat langsung. Ada 14 kembali. Ada Wira berhasil mengkandaskan serangan dari anak-anak dan pelanggaran. Peluang dari Samkot menyamakan kedudukan. Posisi yang sangat pas, ideal. Nomor punggung 6 bersiap-siap, dia mengambil tendangan bebas.
ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4 pemain dari Sampot angkat langsung, hampir saja terkena mistar gawang yang atas. Sayang sekali kurang menciruk ke bawah. Gagal menyamakan kedudukan anak-anak Sampot. Masih game kah 8? Ada nomor punggung 8. Dibuang saja, masih kembali berhasil dicuri. Ada nomor punggung 93. Masih menjadi angkat langsung. Kembali lemparan ke dalam. Waktu hanya menyiksa. Ada Om Tesar. Menyisakan beberapa menit saja. Kembali nomor punggung 7. Shooting. Dan gol. Gol yang tidak disangka-sangka. Gol kedua dari GMK Kukar. Dan menutup pertandingan di sore hari ini. Akhirnya game Kukar berhasil melaju ke babak 8 besar di sore hari ini atas Sampot. Dan berakhir sebagai babak kedua pertandingan sore ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua. Di akhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.